Salam. Tahu nggak tadi kita ikatin habis ngomongin apa? Ngomongin apa? Aku ya? Enggak kali. Kami tuh sedang ngomongkan tentang kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang ini. Berarti pas dong dengan tajuk rencana yang lagi kami baca sekarang. Gin, minta tempenya dong. Nih, ambil. Mana? Lihat dong. Ini. Ini sih teks editorial. Teks editorial? Apa itu? Aku nggak tahu secara rincinya sih. Cuman tahu namanya aja. Ini aku jelasin ya. Teks editorial itu biasanya disebut sama tajuk rencana. Teks ini berisi sama opini dan didukung fakta-fakta dibuat oleh editor dari media massa. Terus yang dibahas itu biasanya isu-isu yang lagi hangat-hangatnya gitu dong. Oh gitu ya. Terus kenapa teks berita ini bisa dikatakan teks editorial? Karena struktur yang ada di teks tersebut sama dengan struktur teks editorial. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah itu. Yang mana aja? Jadi gini, sini aku jelasin. Jadi dari paragraf pertama sampai paragraf kedua itu pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini biasanya berisi tentang sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Terus paragraf ketiga sampai paragraf kelima yaitu merupakan argumentasi. Argumentasi ini biasanya bentuk alasan atau bukti untuk memperkuat alasan dalam tesis. Yang selanjutnya, paragraf 6 sampai 10, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini untuk penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Nah, gitu. Selain strukturnya, apalagi yang bisa dijadikan patokan suatu berita dikatakan teks editorial? Aku jawab. Jadi, suatu teks bisa dikatakan sebagai teks editorial apabila dia memiliki ciri kebahasaan tertentu. Antara lain yang pertama, teks tersebut menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, teks tersebut menggunakan kalimat populer yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selain itu, juga ada yang namanya kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini merujuk kepada waktu, tempat, peristiwa, dan masalah lain yang menjadi fokus dalam teks editorial. Juga ada yang namanya konjungsi kausalitas. Konjungsi ini menyatakan hubungan sebab-akibat antara masalah satu dengan masalah lainnya. Ditandai dengan kalimat sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Gitu. Oh, jadi teks editorial atau tajuk rencana itu teks yang dibuat oleh editor dari media massa, majalah, atau koran yang biasanya berisi tentang opini yang ditunjang oleh fakta-fakta yang biasanya memuat isu-isu yang sedang hangat sekarang ini, terdiri dari pernyataan pendapat, argumentasi, sama penegasan ulang. Jadi, ciri kebahasan teks editorial itu menggunakan kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Jadi gimana? Sekarang kalian udah paham? Oh, paham.